ali. Bro, di perumahan Pripot ini kalau mau minum gampang. Nih, lihat ya. Oke. Lebih enak dari Aqua. Bye. Gua saking takutnya ada malaria, kompor gasnya jadi kasih obat nyamuk. Nih lihat nih. Dan akhirnya sampainya di sana, kita langsung cek lokasi untuk ke Gunung Grasberg, yaitu berada ketinggian 4200 dari permukaan laut, dan suhu cuacanya itu kurang lebih 8 atau sampai 6 derajat Celcius. Jadi sebelum naik pun kita harus cek kesehatan, itu wajib. Setelah cek kesehatan, akhirnya kita menuju ke atas untuk cek lokasi, dan pemandangannya menurut gua sangat menakjubkan. But you've made it this far. No, I'm the one who's giving it up.
Yahudi lah ya. Mm-hmm. Dia melihat tumbuhan yang tumbuh di pegunungan ini kok beda dengan tumbuhan-tumbuhan lain. Mm. Dia udah agak berprasangka ini kayaknya ada unsur mineral apa gitu kan. Mm. Akhirnya digali ternyata benar. Besar di bawah, hanya dieksplorasi, ya seperti ini lah jadi. Berarti lubang itu tadinya gunung ya Pak? Lubang itu jadi gini. Iya, gunung-gunung tinggi ya. Tinggi itu. Sekarang udah dalamnya? Sekarang 1,2 kilo. 2 kilo ke bawah, wow. Ke bawah. Dan sekarang sudah ditambang tapi ngabisin yang pinggir-pinggirnya saja. Oh, okay. Sudah nggak di blasting untuk ngedalamin. Tengahnya, oke. Okay. Nah, melebar aja ya Pak? Iya, di bawah kita ini udah underground semua. Oke. Okay. Aman ujung bumi ya. Habis pikir gue bisa nyampe ke sini, pesawat tertinggi Freeport. Freeport Indonesia. Jalan sedikit wajib duduk dulu karena oksigennya sangat menipis di sini. Jadi cepat ngos-ngosan. Benar-benar di puncak Gunung Freeport. Tuhan kurang baik apa dia nyiapin kapur dan asam berdampingan jadi menetralisir. Tuhan kasih enak buat alam tinggal manusianya. Ya kenapa di closing channel gue selalu gue bilang selalu bersyukur. Ya kayak gini-gini lah, wajib gue syukurin. Gue gak nyangka bisa ada di atas gunung di Papua tertinggi di Freeport ini.
Dan setelah cek lokasi, akhirnya kita kembali turun untuk persiapan syuting besok. Mau mulai syuting tapi cuaca tidak mendukung, kabut tebal. Nanti bisa, lebih aman dan bisa syuting. Bisa naik. Jadi cuma kabut gitu. Cak tripod. Dashback. Syuting di ketinggian 4200, oksigen yang makin minim, semua ngos-ngosan. Tapi kapan lagi kita kesini? Nah, Andra juga ngos-ngosan. Ini dong potret dong, ulangi-lagi dong potret video sebelum posting. Siap. Anak kandung stamina juga bisa. Bilang 8 derajat tuh. Oke. Jarang-jarang gitu. Syuting kurang lebih 8 derajat. Dinamo. 8. 8 derajat Celsius syuting. Lihat belakangnya masih kabut tebal. Ini paling syuting paling gokil. Oke, buat kita mobil di sini kita pakai mobil Toyota. Apa Mas Kedapi? Toyota Land Cruiser. Unik sih, lihat tuh. Cuma 3 pintu. Cuman 3 pintu, depan doang 2, belakang 1. Kita enggak ada. Enggak ada. Ya, kota. Jadi kalau mau keluar cuma lewat belakang jalurnya. Saya pengen nyobain, enggak boleh. Enggak boleh, karena harus ada lisensinya buat bawa mobil ini. Keren. Hari ini kita balik ke Timika karena tugas di Freeport sudah selesai. Thank you untuk Freeport, pokoknya pengalaman yang tak terlupakan buat tim CNN dan gue lah pastinya. Dan thank you juga, jaketnya keren. Thank you, PT Freeport. Lanjut Timika, bye. Heli, heli, heli.